Halo anak-anakku kelas 2 semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kalian sudah belajar klasifikasi benda ya, dalam tabel ya kan, pelajaran kemarin. Nah, kali ini kita akan belajar menambah tabel ya. Kan tabel 2 materinya. Menambah tabel, mewarnai tabel. Ya, cukup 2 dulu. Ya, kalian dapat memahami ini mudah-mudahan. Adapun caranya adalah sebagai berikut ini. Ya, anak-anakku semuanya, kemarin kita sudah belajar membuat tabel pada Microsoft Word ya. Belajar tabel pada Microsoft Word dengan cara ya insert tabel. Ingat ya kemarin ya, menentukan jumlah kolom 3, barisnya ada 4. Nah, anak-anak, setelah kalian belajar supaya tidak lupa ya, kali ini kalian kerjakan dengan hasil tugasnya dikumpulkan. Dari tugas kemarin, praktik latihan praktek kemarin, untuk penambahan materi kali ini Mr. Abbas akan menambahkan materi, yaitu menambah kolom sisi kiri daripada tabel yang sudah kita buat dan mewarnai tabel. Apa anak-anak, materi ini tambahannya menambah kolom di sisi kiri dan mewarnai tabel. Kemarin belajar membuat tabel dan memberi klasifikasi dan memasukkan input datanya ya. Hari ini menambah. Caranya adalah anak-anak, kita blok dulu tabel yang paling kiri, lalu kalian klik kanan pada area yang kita blok, pilih insert. Mr. Abbas ulangi, di blok dulu di kolom paling kiri area yang kita blok, kita klik kanan lalu pilih apa anak-anak, insert column to left ya, sebelah kiri. Insert column to left ya, sebelah kiri. Klik. Nah, dia akan bertambah. Nah, yang perlu Mr. Abbas sampaikan adalah di view ada ini rule ya, untuk penggarisnya. Perhatikan, diklik di sini terlihat ada penggarisnya, klik di sini hilang. Nah, anak-anak, ini ada batas antara kiri dan kanan, ada tanda panahnya. Kiri kanan kita tarik anak-anak, seret, di drag. Nah, supaya hasilnya seimbang. Nah, kita imbangin. Baru kita kasih nomor. Nah, setelah kita tambah, kita kasih nomor 1, 2, 3. Iya, kita blok home lalu center. Nah, cuman itu anak-anak ya, kita nambah lalu mewarnain. Warnanya lebih gelap dulu. Nah, lebih gelap dulu sama. Nah, isinya diwarnain lagi di blok, lalu home ini di bagian paragraf ada color nih, home color nih, lebih terang tengahnya. Nah, kita anak-anak ya, tabelnya sudah selesai. Jadi tugas yang kemarin berkesinambungan untuk tugas hari ini, atau praktek yang kemarin ditambah materi hari ini. Lalu kali ini tugasnya dikumpulkan di GCR anak-anak ya, ada pengumpulan tugas untuk penilaian hasil praktik kalian. Demikian anak-anak, semoga kalian paham dengan yang Mr. Abbas sampaikan. Mr. Abbas juga berdoa semoga kalian bisa menyerap materi yang Mr. Abbas sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih anak-anakku kelas 2 semuanya. Selamat praktek di rumah. Semoga kalian sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.